から。Trial Game Asphalt hadir kembali dengan kejutan yang berbeda dari para 76 Rider. Inilah 76 Trial Game Asphalt 2019, nyali aja nggak cukup. Enam rider ini melakukan extreme sport di luar trial game asphalt bukan untuk main-main, melainkan untuk melatih semangatnya. Kegiatan saya di luar trial game asphalt bermain MTB di dekat rumah sama teman-teman. Jarak tempuhnya mungkin bisa mencapai 50 kilo. Kesulitannya karena batunya itu bergerak, jadi kita bisa sliding atau bisa tergelincir, roda depannya ngunci dulu atau gimana kalau nggak siap benar-benar lihat batunya kalau melewati. Asikannya ya sambil kita sambil santai, sambil ngobrol, sambil bercanda gitu-gitu, bisa santai lah, nggak harus tegang. Kita pakai sepatu khusus, helmnya juga khusus, sama pelindung lutut gitu aja. Kalau biasanya kebanyakan main pagi, mulai dari jam 6:30, jam 7 itu sudah nanjakkan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Jadi di atas bisa lihat-lihat pemandangan sama banyak oksigen. Bagi Farudila sendiri, bermain mountain bike bukan untuk melatih fisik balap saja. Bisa juga untuk bikin pikiran lebih fresh dan bisa melatih fokus ketika race di lintasan. Alasanku kalau bermain MTB itu kita bisa lihat alam bebas, kayak pemandangan-pemandangan sejuk. Kita bisa sekalian olahraga begitu, jalan-jalan di gunung-gunung, bukit-bukit. Jadi oksigennya lebih banyak, fresh ke otak. Serunya kalau di motor kan kita pakai mesin, pas ngelewatin gitu-gitu kita pakai gas. Jadi kalau di sepeda itu kan kita pakai kaki, jadi ayunannya sama RPM-nya pakai kaki, jadi sangat berbeda sama motor mesin.
untuk pembalap pemula kalau ingin terjun di dunia motocross ataupun supermoto, kalian nggak usah minder, kalian nggak usah takut. Saya dulu ya begitu, pertamanya lihat yang sudah senior, yang sudah top begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita berlatih, kita belajar dari senior itu, kita melihat, oh begini caranya, oh begini, kita coba. Terus berjalannya waktu, nanti ya bisa kayak saya juga senior. Para rider sering melakukan hal-hal di luar comfort zone mereka sebagai pebalap. Tapi bisa jadi pengalaman tersebutlah yang membuat mereka sukses di lintasan balap. Kita lihat perjuangan daripada Lewis Corrida, yang masih bertahan.